Salam Permata Sakti Unipma 2020. Perkenalkan, nama saya Brinda Magdalena. Saya dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas PGRI Madiun. Saya diberikan kesempatan untuk mengikuti Program Permata Sakti 2020 di Universitas Bina Insani Bekasi. Adapun mata kuliah yang saya tempuh antara lain yang pertama Database Admin, yang kedua Manajemen Proyek IT, yang ketiga Enterprise Resource Planning atau ERP. Program Permata Sakti 2020 merupakan program pertukaran mahasiswa yang diikuti di beberapa universitas yang ada di Indonesia. Program Permata Sakti ini dilakukan selama satu semester. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka perkuliahan dilakukan secara full daring. Selama mengikuti program Permata Sakti 2020, mahasiswa harus mengikuti kegiatan akademik dan non-akademik di Universitas Mitra, termasuk pertukaran lintas budaya. Saya bersyukur bisa diberi kesempatan untuk mengikuti program Permata Sakti 2020. Saya mengikuti program Permata Sakti 2020 di Universitas Bina Insani Bekasi. Kesan pertama saya kuliah di Universitas Mitra, merasa senang sekali. Sempat sebelum mengikuti perkuliahan di Universitas Mitra, saya merasa takut dan tidak yakin jika tidak bisa mengikuti perkuliahan dengan maksimal dan takut jika tidak mendapat teman, apalagi dengan sistem kuliah daring saat ini. Namun, semua ketakutan itu tidak terjadi. Justru ini sangat menyenangkan karena saya mendapatkan dosen yang baik dan teman-teman yang baik dan sangat asik sekali. Selama saya mengikuti program Permata Sakti, saya lebih semakin produktif, bertambah ilmu pengetahuan yang baru, pengalaman, dan teman-teman yang baru dari berbagai universitas lainnya. Di program Permata Sakti ini, saya diajarkan untuk lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen di Universitas Mitra. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan di Universitas Bina Insani adalah sinkronus dan asinkronus. Perkuliahan sinkronus merupakan perkuliahan tatap muka. Perkuliahan ini dilakukan setiap pertemuan ganjil menggunakan aplikasi Zoom. Sedangkan perkuliahan asinkronus dilakukan setiap pertemuan genap, dilakukan secara diskusi di e-kampus Universitas Bina Insani maupun via WhatsApp. Saya bangga bisa mengikuti program Permata Sakti. Selain saya mendapat pengalaman yang baru dan teman yang baru, saya juga mendapat transfer ilmu di luar mata kuliah yang saya tempuh. Harapan saya, hubungan Universitas PGRI Madiun dengan Universitas Bina Insani tetap utuh dan bisa terus bekerja sama untuk mencerdaskan penerus bangsa. Sekian, terima kasih.